السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المسلمين والمسلمات إن رحمتي الله سبحانه وتعالى، dalam surah As-Sajdah surah ke-32 pada ayat 24, Allah telah menyatakan sebagai satu garis panduan sifat-sifat pemimpin yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang bermaksud, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahdu nabi amrina, yang memimpin berdasarkan perintah kami. Yani mereka memimpin rakyat berdasarkan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Kenapa? Untuk menegakkan kebenaran agama Allah ini bukan satu perkara yang mudah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka ini yakin dengan ayat-ayat Allah. Yang mereka yakini, mereka meyakini janji Allah adalah benar. Mereka juga meyakini apa yang mereka perjuangkan ini juga adalah satu kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Muddathir surah ke-74 pada ayat 38. Sebagai peringatan kepada umat manusia, juga sebagai peringatan kepada mereka-mereka yang ditakdirkan menjadi pemimpin sebuah negeri atau sebuah negara. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap jiwa, tiap diri terikat, yakni akan dipertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Makna sesiapa yang ditakdirkan menjadi pemimpin untuk memimpin rakyat, ini peringatan. Mereka tidak akan terlepas melainkan apa sahaja yang mereka lakukan pasti dipertanggungjawab pada hari akhirat kelak. Justru itu Allah juga menyatakan ada juga manusia-manusia yang ditakdirkan menjadi pemimpin tetapi cerai, haprak, mangkuk ayun. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 41. (Tuh)
wa ja'alnahum a'imma yad'una ilan nar wa yawmal qiyamah la yunsarun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang menyeru manusia ke arah neraka. Dan pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Jadi makna ada dua: pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak baik. Pada malam ini, perbahasan saya sifat-sifat pemimpin yang baik. Malam ini, kenapa? Karena memandangkan pilihan raya dah tidak lama lagi. Bukan nak kempen, tetapi lebih kurang macam tu. Sifat-sifat pemimpin yang baik ini mungkin banyak. Kerana rakaman saya pilih tajuk ni lah. Yang rakam ni siap sebanyak mungkin. Nah, ceramah kempen pilihan raya Syarilung. Tajuk dia. Siapa yang layak ataupun siapa yang layak menjadi pemimpin? Sifat pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah. Ni dekat pilihan raya ni. Tak lama dah. Yang pertama, sifat seorang pemimpin yang baik ialah mereka-mereka yang menjaga agama. Pertama sekali, mereka selaku pemimpin wajib menjaga agama. Apa tanggungjawab mereka? Diperjelaskan di dalam Al-Quran surah ke-22 suratul Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillah 'aqibatul umur. Yang bermaksud, orang-orang yang sekiranya kami beri kesempatan berkuasa mentadbir atau mengurus, memerintah sebuah negeri ataupun negara. Ini ayat ciri-ciri sebuah negara Islam. Di antara ayat-ayat yang memberi satu garis panduan sifat sebuah negara Islam. Dengan kuasa yang mereka miliki, apakah kewajipan mereka? Allah menyatakan dengan jelas, aqamus salat, mendirikan salat. Mereka menyuruh rakyat mendirikan solat, yang mana solat ini merupakan hubungan di antara manusia dengan pencipta alam. Satu-satu hubungan yang tidak boleh diputuskan sama sekali. Ingatlah tuan-tuan, dalam kesibukan kita mencari rezeki, ini cukup penting. Jangan kita leka, jangan kita lalai sehingga kewajipan solat diabaikan. Ini tak betul. Tak ada keberkatan dalam kehidupan. Orang bukan Islam tak solat, kaya raya. Allah beri, Allah bagi juga. Kita jangan ikut jejak langkah mereka. Hubungan kita dengan pencipta alam jangan sesekali diputuskan. Wa atau zakah, memberi zakat. Zakat ini sedikit sebanyak boleh dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat Islam. Betul atau tidak?
selain daripada anugerah Allah, petroleum, kelapa sawit dan sebagainya, ini di antara yang dapat membantu untuk menyelesaikan sebahagian masalah ekonomi umat Islam, yang mana wajib diagih-agihkan secara adil. Ini cerita dia. Sebab tu Islam ada zakat. Nampak? Seterusnya, wa amaru bil ma'ruf. Pemimpin yang baik ini, mereka menyeru kepada ma'ruf. Apa-apa amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dikempen secara besar-besaran. Majlis ilmu, qiyamul lain, forum perdana, apa saja yang baik, tak kira, walaupun di masjid, kita boleh pelbagaikan aktiviti di masjid, bukan membaca Quran semata-mata. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan di masjid. Apa saja yang baik, mereka galakkan. Wa nahau 'anil munkar. Dalam masa yang sama, mereka juga mencegah segala bentuk kemungkaran. Penyelewengan wajib dibasmikan. Maksiat wajib dihentikan. Kezaliman wajib ditentang habis-habisan. Ha, ini di antaranya. Faham? Macam tak faham pun. Aku pun tak faham, aku cakap apa tau. Ha, ini sifat pemimpin yang baik, yang menjaga sebahagian kepentingan agama. Bukan kata agama Islam ni semata-mata ayat ini, tidak, banyak yang lain lagi. Tetapi ingat, Allah berfirman di dalam surah yang ke-6 Al-An'am pada ayat 70, sekiranya terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga agama, maka tinggalkanlah golongan ini. Apa maksud tinggalkanlah? Jangan undi mereka di dalam pilihan raya yang akan datang. Orang Melayu ni bukan boleh cakap indirectly. Dia tak faham kadang-kadang. Dia kena straight to the point. Kan? Cepat sikit. Nak habis lah. Lagi 3 minit dah. Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوًا وَغَرَّصْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Yang bermaksud, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau. Makna, maksudnya, mereka tidak bersungguh-sungguh nak melaksanakan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kenapa mereka bersikap sedemikian? Allah menceritakan, wa gharrathumul hayatud dunya, kerana mereka ini terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka berkuasa, mereka memiliki kekayaan, mereka orang-orang yang berpengaruh. Mereka lupa akan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin memiliki sifat-sifat seperti ini, bukan perintah saya, ini perintah Allah, maka tinggalkanlah mereka. Kadang-kadang kita dengar dia orang ni cakap, tuan-tuan, sehingga kita sebagai ustaz pun kagum. Macam nak pangkah dia orang tu. Macam sajalah. Tapi aku tak pernah pangkah. Ha. Eh, balik awal. Puak-puak dia apa? Ha. Nak bagi hilang gantuk, ha? Ni dia cerita dia, tuan-tuan.
kitalah yang akan membela Islam. Membela agama, membela bangsa Melayu. Apa dia tuan-tuan? PAU. Tahu tak PAU? Perhimpunan Agung. Eh, yang tu bateri habis. Kalau dengar cakap, hui, masya Allah. Ini yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Tutur kata mereka menyebabkan kamu kagum. Dengar tutur kata mereka, takjub kita. Kita dengar, siapa mereka sebenar? Ni yang bercakap nak bela agama, nak bela Islam, nak mempertahankan bangsa dia. Ayat 204 Al-Baqarah. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada yang bermaksud, dan ada di antara manusia yang kamu kagum terhadap tutur katanya tentang kehidupan dunia. Bukan soal dunia aja, dia cakap agama lebih pada mufti. Hebat. Kan? Kitalah yang selama ini memperjuangkan Islam, menjaga kepentingan umat Islam. Pora yenara kacra. Cakap Tamil lah. Nampak tuan-tuan? Kita dengar kagum. Dan mereka bersumpah apa yang mereka tuturkan itu sama sebagaimana yang ada di dalam hati mereka. Allah menjadi saksi. Wow, hebat tu. Tuh. Tapi malangnya mereka tak mampu nak menipu umat-umat Islam yang beriman, kerana Allah mendedahkan di penghujung ayat siapa mereka sebenar. Wahuwa alandul khisam. Sedangkan dialah, kata Allah, musuh penentang kamu yang paling kuat. Ada Yesu Alim. Satu sen pun tak bagi. Tak ada peruntukan untuk sekolah agama rakyat. Ni macam mana ni? Nak bela Islam macam mana? Sekolah Cina, sekolah India, sekolah Kristian, semua ada peruntukan. Sekolah agama rakyat macam sekolah yang saya kenali, satu sen pun tak ada. Sebab tu malam ni nak kutip derma lagi. Nak buat macam mana? Kan? Kalau tiap-tiap tahun dapat peruntukan 1,000,000, saya pun tak kutip dah tuan-tuan. Saya bukan sekadar tak kutip, saya pun nak lepas semua sekolah tu, ambil lah kepada AJK. Saya pun nak berehat lah. Letih tuan-tuan. Kan? Tu cerita dia, tak sihat pun kena datang KL, nak pergi sana pergi. Ni balik ni nak pergi Besut, nak pergi Batu Gajah Perak. Lepas Batu Gajah Perak, pulang semula ke Selama Perak. Selama balik ke Kedah, Kedah sekejap berapa hari, pergi Besut. Lepas Besut, Kota Baru, Pak Kota Baru, patah balik Pulau Pinang, Pulau Pinang naik ke Peterbang, pergi KLIA, Pak KLIA pergi Putrajaya. Cerita. Nampak faham ke ni? Sedap juga ceramah malam ni. Ya, okey kan? Letih tuan-tuan. Saya seorang yang cari dana untuk sekolah ni. Letih. Dengan suara tak keluar 2 bulan. Allah. Tapi kerana saya mandangkan 25 staff tu. Yang ada isteri, ada anak-anak. Tak sampai hati tuan-tuan. Kecuali sekolah saya mantap di segi kewangan. Ada 5 juta memang saya tinggal lah. Ini mana ada 5 juta. Jadi jangan lupa. Kat luar sana. Malam ni tabung saya tak ada. Ada kotak apa tuan-tuan masuklah sikit. Bangunan fasa keempat ni dah 80% siap. Tapi di segi kewangan kami masih memerlukan 50 ribu lagi. Ya? Saya dah bayar 300 ribu kat kontraktor. Balik ni nak bayar 50, bakil lagi 50. Hutang dia 100 lah. Tapi dalam tangan dah ada 50. Yang janji nak bagi pun belum tentu lagi.
Janji biasalah, janji dicapati. Cerita begitu. Baik, ini dia. Mereka yang berpura-pura, yang berlakon seolah-olah mereka lah wira yang nak menjaga agama Islam, walhal mereka lah penentang yang paling kuat terhadap orang-orang beriman. Sifat yang kedua, sifat pemimpin yang baik ialah menegakkan syariat Islam. Ini sifat yang baik. Saya ulang sekali lagi supaya memantapkan apa yang kita pernah dengar. Terdapat di kalangan umat Islam yang masih tertanya-tanya, apakah dalil Quran kewajipan melaksanakan hudud? Firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 105. Ini dalil qat'i, terang dan jelas, mengingkari, menyatakan tak wajib, batal Islam dan iman seseorang. Yang menyatakan tak wajib, batal Islam dan imannya. Jangan main-main. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima. Sadaqallah al-azim. Rosli, anda nama Rosli kan? Habis kuliah jumpa saya kejap lah. Orang pun ku kenal, nama pun ku tahu. Jangan main-main. Bukan ayat Quran yang aku ingat. Aku jumpa dia hari-hari. Tengok muka pun boleh kenal. SB main kita ada. Malam ni semua tak ada. Cuti balik kampung. Sesungguhnya aku telah menurunkan Alkitab, yang ini Al-Quran, membawa kebenaran. Percayalah tuan-tuan, apa yang ada yang terkandung di dalam Al-Quran, kesemuanya adalah benar. Inna asdaqal hadith kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Hadis Muslim. Dalam surah An-Nisa ayat 87, Allah mencabar manusia, waman asdaqu minallahi haditha, dan perkataan siapa yang lebih benar daripada perkataan aku. Tidak ada perkataan paling benar melainkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sabda Nabi juga benar? Karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, suratul najmi, surah 53 ayat 3 dan 4. Beliau insan pilihan ini bercakap dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Justru itu, jangan meragui Al-Quran. Al-Quran sebenar-benar perkataan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apakah untuk dipertandingkan suara siapa yang merdu di isytihar Johan Tilawatul Quran peringkat antarabangsa? 15,000 pergi umrah percuma untuk itu. Cuba dengar makna ayat, litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum manusia. Bagaimana kita nak menghukum seorang pencuri? Allah menyambung firman-Nya, bima arakallah, dengan apa yang kunyatakan dalam Al-Quran, apa yang difirmankan oleh Allah, hukuman kepada pencuri. Al-Ma'idah ayat 38, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Baru-baru ni tajuk ni lah tuan-tuan, khutbah Jumaat saya di Surau Bukit Mulia. Semua Jumaat takbir dia kata jelas, terang. Ni baru betul. Tak mainlah khutbah tajuk makanlah buah-buahan tempatan. Ni apa punya
Khotib jenis ni apa bunuh pergi mati bang. Bunuh kerjaya dia. Baru nampak. Terima kasih ustaz. Seorang datuk tu mai. Very good. Cukup je lah dia kata. Dia bukan kata very goodnya. Dia pun masuk duit dan tabung sekolah aku. Hampa pun macam tu juga lah. Dah beritahu 3-4 kali. Kan? Dia kata bagus ustaz. Cukup jelas. Saya ingat lagi. Almarhum Jeneral Tan Sri Zin. Kan? Bekas Angkatan Tentera. Dan Jeneral. Di Kota Damansara. Khutbah bertajuk Negara Yang Berkat. Dia datang, very good ustaz. Cukup je lah. Macam ni baru orang faham Islam, dia kata. Kan? Dia pun masuk juga. Selang tak berapa lama, saya dapat maklumat dia meninggal dunia. Tapi mereka menyatakan, sejak dia pencen, dia selalu hadir ke majlis-majlis ilmu. Orang pencen sepatut macam ni lah. Menggoh boleh, bukan tak boleh. Tapi sebelah malam tak payahlah menggoh. Sebab apa tuan-tuan? Bola golf tu kecil. Sekali pukul hilang, nak cari bola tu 3 jam. Kalau bola golf besar ni tak apa. Nampak. Sekarang punya malam pun menggoh, pasang spotlight pula. Punya susah payah. Kan? Siang cukuplah. Malam kita datang ke surau masjid, kan? Kita akhiri kehidupan kita di dunia, ya? Mempelajari ilmu-ilmu agama sebagai bekalan akhirat. Bukan tak boleh, siang hari buatlah riyadhah, tak ada masalah. Memang digalakkan oleh Islam. Ini Allah menyatakan dalam Quran, pencuri lelaki dan perempuan potong tangan, bukan penjara, bukan denda. Dan Allah memberi amaran, wala takulil khaini na khasima, dan janganlah kamu menjadi penentang atau pembela kepada orang-orang yang khianat. Ni dalil qat'i, kewajipan melaksanakan hudud. Dalil kedua, surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 18. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas satu syariat, maka janganlah kamu ikut syariat-syariat yang lain. Ikutlah syariat ini. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Itu di segi makna tafsiran oleh Ish Zainuddin Hamidi. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi ayat ini pada muka surat 735. Beliau mentafsirkan dengan menyatakan undang-undang Islam mudah diamalkan dan sesuai di segala zaman dan di segala tempat. Jadi tolong jangan celupa mulut dengan mengatakan undang-undang Islam terkebelakang, undang-undang Islam tak sesuai. Presiden MCA ni, ya, laknatullah, begitu biadab menghina hudud perundangan Islam. Apa dia kata tuan-tuan? Kalau negara kita ini melaksanakan undang-undang Islam, sudah pasti ekonomi negara akan merudum. Saya tak jumpa dia. Kalau jumpa dia, pertama aku tanya dulu. Yang kedua, aku nak tanya dia, negara Greece, Portugal dan Italy kini mengalami krisis ekonomi. Apakah ketiga-tiga negara ini melaksanakan hudud? Kita tanya. Ni beruk mak ye ni. Orang Kedah kata. Faham beruk mak ye? Tak faham. Aku pun tak tahu. Tahu sebut ni. Ni. Tuan-tuan. Ha. Dia guna logik akal. Kita balas dengan logik akal. Greece,
Portugal dan Itali kini mengalami krisis ekonomi. Pada awal tahun 2012, Republic of Ireland, Kerajaan Republic of Ireland juga tidak mampu membayar gaji pekerja-pekerja dia, tuan-tuan. Apakah mereka melaksanakan hudud? Biadab mengu Cina ni. Wajib dibunuh. Bukan bunuh jasadnya, kerjaya dia. Pastikan dia tak menang lagi dalam pilihan raya akan datang. Dia kata kalau MCA kali ini tak menang sebagaimana 2008, dia nak gulung tikar. Kita nak tengok dia akan kotakan janji dia atau tidak. InsyaAllah tuan-tuan, MCA akan bungkus. Cina sendiri pun tak mau. Saya bukanlah nak berpolitik, tapi lebih kurang begitu. Kena berani bercakap tuan-tuan, kerana dia menghina Islam, menghina syariat kita. Nampak? Kalau kita tanya dia tak jawab apa? Dia membohongi. Bahkan mereka memfitnah. Konon-konon Tuan Guru ni Abdul Aziz telah merasuah orang-orang di AP demi untuk mendapat jawatan Menteri Besar di Perak pada 2006. Pakatan Rakyat menang 2008, rasuah 2006. Logik kan tuan-tuan? Saya ingin tegaskan di sini, mengikut undang-undang tubuh negeri Perak, Menteri Besar wajib dari kalangan orang Melayu Islam. Melayu kafir tak boleh. Sebab ada Melayu kafir. Tak percaya, tanyalah haru sana, haru sini. Dia pernah mendakwa 250 ribu orang murtad. Nampak tuan-tuan? Ini cerita dia. Ha. Jadi jangan kita membiarkan orang bukan Islam ni mempersenda, mempelekeh-lekehkan agama kita. Kita jawab balik. Dia selalu menyatakan ini hak mereka. Hari ni dalam Star, dia kata lagi tuan-tuan, kebebasan orang-orang Islam, orang bukan Islam, minta maaf, kini digugat. Dia, dia duduk entam Islam lah. Saya baca The Star. Tak lama lagi kalau kita ambil alih Pakatan Rakyat, ambil alih Putrajaya, tak ada The Star. Kita ganti dengan The Moon. Ketua dia aku. Biadab tuan-tuan. Bila yang kita menggugat apa nama hak-hak orang bukan Islam, mereka fitnah Majlis Agama Islam Kelantan ketika mana ada dua satu couple kan, mereka katakan pegawai agama yang pergi serbu, sebenarnya local council. Itu tanggungjawab local council. Apa Melayu kata apa? Majlis? Majlis bandaran atau tempatan. Kerana mengikut undang-undang di Kelantan, ada satu clause di mana indecent behavior, perangai tak senonoh, boleh diambil tindakan. Mereka menyatakan pegawai agama. Jahat semua MCA ni tuan-tuan. Laknatullah. Ini parti yang dilaknat oleh Allah. InsyaAllah. Kan? Saya tak takut. Eh, takkan tuan-tuan kalau yang menyokong UMNO pun tak setuju dengan aku. Ni dia hina Islam ni. Ada UMNO sini, bagi tengok. Dulu UMNO, kini PAS. Saya tak takut. Tak takut apa? Saya ada akhbar ni. Sampai sedemikian tuan-tuan. Kalau laksana hudud, 1.2 juta rakyat akan kehilangan pekerjaan. Ini biadab namanya. Kan? Negara akan mengalami krisis ekonomi. Pelabur tak akan datang. Eh, hang bukan Tuhan. Hang pun nak mampus. Kan? Biadab sungguh Cina ni. Satu-satu Cina paling biadab di Malaysia. Ni lah. Dah lah pelakon video lucah pula. Kan? Dia nak cakap tentang moral, kan? Sentuh soal Anwar Ibrahim. Hang tak layak cakap tentang moral. Hang sendiri buat pengakuan. Dia orang tu yang dia letak jawatan Menteri Kesihatan tu.
Itu cerita dia. Dua dalil ini sebagai bukti kewajipan menegakkan syariat Islam. Kita nak minta saudara Halim buka rojok muka surat 168. Tolong semak di bawah nota kaki tu. 168. Tiga keadaan, tiga hukum orang-orang yang menolak undang-undang Islam. Saya akan baca dulu nak. Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Pada muka surat 168, tafsirnya menjadi kafir apabila seseorang itu benci dan ingkar. Betul tak Alim? Benci dan ingkar jadi kafir. Saya nak tambah sedikit. Siapa yang membenci undang-undang Islam, amalannya menjadi sia-sia. Dalil Quran surah 47 Muhammad ayat 8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dan golongan yang kufur, kata Allah, maka kecelakaanlah ke atas mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka membenci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Di antara yang mereka benci ialah syariat Islam. Lalu gugurlah segala amalan-amalan mereka, yakni tidak diberi ganjaran pahala kerana benci. Untuk tambah sikit, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa hukum umat Islam yang membenci sunnah Nabi SAW? Nabi juga melaksanakan hudud, Nabi juga menegakkan sebuah negara Islam. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci akan sunahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Kalau Nabi dah tak mengaku umat, kepada siapa kita nak minta syafaat, tuan-tuan? Pada Chua Swailik, dia pun nak masuk neraka. Justru itu, jangan benci, jangan ingkar. Iblis, kata almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, saya ingat sampai hari ini, tahun 1988, kali pertama saya dengar ceramah dia di Masjid Telekom Taiping. Iblis kali saja engkau jadi kafir. Kita orang Melayu berapa puluh kali, ratus kali engkau jadi apa? Kafir, 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 kafir. Itu aku tambah. Kita dengar ayat keingkaran iblis sekali saja jadi kafir. Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kami memerintahkan kepada para malaikat supaya sujud, yang ini menghormati Adam, tunduk hormat kan. Kita lalu depan orang pun, walaupun kita ustaz, tunduklah sikit, tapi jangan tunduk sehingga ke tahap rokok haram. Walau agung sekalipun tak boleh, hanya sekadar tunduk sikit, ha, hormat kan. Walaupun kita ustaz kan, tunduk. Tak tengok tadi saya lalu, saya tunduk kan, aku hormat orangnya, ada adab kan. Walaupun kita ustaz, glamour pula tu. Bawa anak murid boleh contohi kita kan? Ni mentang-mentang kita orang besar, satu macam jalan depan orang, tak betul macam tu. Hormat, kita minta lalu sikit kan? Kadang-kadang langkah berorang
paling tidak pun tuan minta maaf. Ah, macam tu. Adab yang perlu ada. Hanya sekali je. Lalu para malaikat sujud menghormati Adam kecuali iblis, kerana apa? Enggan dan takabur, maka tergolonglah dia dari kalangan makhluk-makhluk Tuhan yang kafir. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi yang menjadi kafir benci dan engkar. Iblis juga engkar, jadi kafir. Kalau kita engkar, sama. Ayat 45 Al-Maidah, fa ulaika humu zalimun, zalim. Muka surat 168, zalim kerana mengikuti hawa nafsu dan merugikan orang lain. Muka surat 168. Kita minta halim, dia sahkan. Betul tak apa yang saya kata? Kadang-kadang ada juga tuan-tuan orang tak percaya. Betul ke ustaz ni? Sebut muka surat tu kan, surah sekian, ayat sekian. Aku pun tak tahu betul ke tak. Ada betul? Kerana hawa nafsu dan menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain. Itu zalim namanya. Al-Ma'idah 47. Fa'ula'ika humul fasiqun. Fasik. Fasik tidak dinyatakan di sana. Tapi ada dalam kitab tu. Ambil ada terjemahan kat situ belah kanan tu. Ambil kejap. Adik. Yang belah ni. Yang warna pink tu. Warna pink. Pink. Tadi saya baca dah Quran tu. Ada. Ah, yang tu. Pink kan merah tu. Amin. Ah, orange no. Aku pun mata buta lah. Ah, siapa nak beli ceramah kau ni? Dengar. Fasik. Baik kafir, zalim maupun fasik, semuanya neraka. Fasik mengikut di sini pada nota kaki 14. Ha? Dia ada nombor-nombor nota kaki tu 14. Fasik, cuba tuan-tuan dengar. Bila kita ingat ni mudah cari. 14. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dia mengaku wajib tapi dia langgar juga. Dia wajib solat tapi dia tak buat. Fasik lah. Faham tak? Dia langgar juga. Sama ada ucapan maupun perbuatan. Jadi ingat tuan-tuan, menegakkan syariat Islam adalah di antara ciri-ciri pemimpin yang baik. Boleh? Seterusnya saya nak ringkaskan. Tadi 7.45, 15 minit lagi. Rakaman tak boleh lama-lama. Kalau lebih, overtime. Kan? Boleh bayar lebih sikit. Oh, tak mengaku pun. Tu tak boleh lah tu. Oh. Ada makan lah ni. Yang ketiga, amanah. Amanah penting tuan-tuan. Pemimpin wajib amanah. Kalau pemimpin khianat, Allah tak tahulah. Kita baca dulu pentingnya amanah. Amanah pasti dituntut di akhirat. Mengkhianati sesuatu amanah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ke-8 ayat 27 Suratul Anfal. Halim cek malam ni semua betul kan Halim? Betul kan? Alhamdulillah. Halim pun ulama ya, ulama cek. Dia bahagian ulama cek. Saya bahagian baca, dia bahagian cek. Ayat 27 Halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan juga amanah Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Maksudnya berdosa bila mengkhianati sesuatu amanah. Nabi melabelkan orang-orang khianat sebagai munafik. Hadis Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi thalathun. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang bermaksud
tanda-tanda munafik itu tiga perkara. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia tidak menunaikan janji. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Kita dengar firman Allah, An-Nisa ayat 58, surah keempat. Perintah Allah supaya manusia menyerahkan sesuatu urusan, satu tugas kepada ahlinya. Maksud ahli dalam ayat ini ialah orang yang ada ilmu pengetahuan dan boleh dipercayai, yakni amanah. Ingat, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya menyerahkan sesuatu tugas itu kepada ahlinya. Ahlinya maksud ada ilmu dan boleh dipercayai, yakni amanah. Sekiranya kita bagi satu urusan, satu tugas bukan kepada ahlinya, hadis riwayat Imam Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Apabila pemimpin khianat, tidak amanah, hancur negara. Faham? Jadi saya nak ulang semula. Terpotong ayat Quran yang menjadi satu garis panduan. Allah, bukan kitab tu kan? Mamu Yunus. Ada Mamu Yunus tak ada? Alim buka lah. Alim buka, muka surat 95. Alim nak bagi saya je. Kalau Alim cek semua lagi banyak pahala. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Ayat dalam surah ketiga Ali Imran ayat 161. Kerana satu peristiwa di mana golongan munafik, United Munafiqin National Organization, mereka memfitnah, mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah songlap sebuah permaidani merah. Sebagai pemimpin, mereka menyatakan dia mengambil kesempatan mencuri sebuah permaidani merah hilang di dalam simpanan. Allah menurunkan firman-Nya sebab-sebab turun ayat ini, 161 Ali Imran. Dalam kitab Profesor Mamu Yunus, muka surat 95. Sama-sama kita dengar apa dia tafsirannya. Wa ma kana lin nabiyyin ayyaghull wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud seorang nabi tidak mungkin khianat dalam pengurusan harta rampasan. Islam menang. Setelah peperangan Badar, Islam menang. Dapat banyak harta rampasan. Tak mungkin seorang nabi ini khianat, kata Allah. Dan Allah meneruskan firman-Nya. Dan barang siapa yang mengkhianati, dia akan datang pada hari kiamat dengan barang yang dikhianatinya. Di dunia orang tak tahu. Dia sebagai pegawai kerajaan, sebagai pemimpin, songlap sana, songlap sini. Sampai enjin jet pun hilang. Siapa pun tak mengaku. Kita pun tak tahu bagaimana enjin jet boleh hilang. Jangan bimbang, ayat ini menyatakan mereka akan datang pada hari kiamat dengan barang yang mereka khianati. Di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, kita akan melihat 3-4 ekor pikul enjin jet. Oh, awak ke? Ha, ini ayat dia. Kemudian Allah akan memberi balasan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sedikit pun tidak dizalimi. Cuba dengar pengajaran ayat ini. Kau surat 95. Siapa yang ada tafsir Profesor Mahmud Yunus di tangan, sila rojok muka surat 95. Hal ini patut jadi petunjuk. Ini tafsirannya bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya, dan jangan sekali-kali jangan berlaku curang.
Jangan khianat. Ingat tuan-tuan, baik jadi pegawai kerajaan, jadi pemimpin, ini soal amanah cukup penting. Negara pasti hancur kalau dipimpin oleh pemimpin yang khianat. Empat dah kah? Tiga. Yang keempat, adil. Adil juga tuntutan daripada agama kita. Firman Allah, kita menyambung ayat 58 tadi, saya baca sebahagian, kita sambung yang di tengahnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Baru ni saya demam 3 hari. Demam suara tak keluar, tak lalu makan tu imam, 3 hari. Makan pun sikitnya, satu sudu, 5 pinggan. Aduh, kan? Dengan suara tak keluar, demam pula. Allah, macam-macam. Enjin tua dah tuan-tuan. 58 dah. Baru ni saya sambut hari lahir saya pada 10 bulan 12. Hampa seorang pun tak hantar kek pun. Aku tunggulah juga. 10-12. Dan kali ingat, tiap-tiap tahun 10 bulan 12, aku hari lahir saya. 1954, mana dah 58 dah. Kan? Kalau ikut umur Nabi, baki 5 tahun lagi. Kan? Pergi cek doktor. Doktor kata penyakit ustaz ni semua kronik. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Paling lama, doktor, paling lama ustaz boleh hidup 50 tahun lagi insyaAllah. Cantik. Kalau aku mati tuan-tuan, United Munafiqin ni, dia akan buat tahlil 1001 malam untuk aku. Tak ada dah orang nak kata kat mereka. Kan? Tak apa. Mati seorang, Allah lahirkan 10 orang lagi. Mana boleh Islam tenggelam tuan-tuan? Kan? Pasti akan ada insyaAllah. Mungkin lebih hebat daripada yang sedia ada, pendakwa-pendakwa yang sedia ada. Kan? Tuhan dia tahu bagaimana nak memenangkan agama dia. Sebab tu saya tak nak fikir bab tu. Kan? Yang saya nak fikir ni, bekalan akhirat kita mencukupi. Selagi nyawa dikandung badan, kita akan berusaha memperjuangkan agama Allah. Sehingga tertegaknya syariat Islam. Adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Nampak? Kenapa tuan-tuan? Adil ni ajaran Islam. Sifat adil, sifat orang-orang bertakwa. Cuba dengar firman Allah Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu hampir kepada takwa. Walaupun kaum tersebut bukan Islam, walaupun kaum tersebut musuh kita, wajib kena berlaku adil. Ini bila orang dah doa keburukan, dia orang kelangkabut pula. Kerana mereka zalim. Mereka menzalimi rakyat negeri Turkistan, sebelah negeri Kelantan. Kan Tuhan sebut dengan jelas, sifat adil itu hampir kepada takwa. Walaupun tak ada musuh. Nampak? Faham? Adil. Ini pemimpin yang baik. Yang ada sekarang zalim. Tergamak menzalimi sesama orang Islam. Menzalimi orang bukan Islam. Akhirnya rakyat jadi muak, tuan-tuan. Tunggu dan lihat, insyaAllah. Mereka mendabik dada. Parti mereka kuat. Kita tengoklah. Kalau kuat, kenapa tak bubar parlimen? Sampai nak habis tempoh dah. Ya tak? Sebenarnya mereka tak kuat. Mereka lemah tenaga batin. Tak power dah. Minum tongkat Ali pun tak jadi Tok Imam. Ambil tongkat, lanyak dia. Cerita begitu. Kena berlaku adil. Jangan buat zalim. Nampak? Ini pemimpin yang baik. Walaupun tak ada musuh. Nampak? Itu yang keempat secara ringkas. Adil ni ada satu hadis. Saya tak ingat lah.
apa dia. Tak apalah, lain kali lah. Nota tertinggal, kau tak boleh tengok ya. Saya memang bawa selalunya. Apa saya nak, kalau terlupa, kita tengoklah bab apa. Baik. Itu adil. Yang kelima, pemerintah, pemimpin tidak membazir harta benda negara, harta benda rakyat. Ini membazir. Projek-projek yang tidak memberi manfaat, tidak menguntungkan rakyat, tak membazir ke ni? Kita tanya. Mereka bina 300 juta masjid kristal. Apa faedah untuk rakyat Terengganu? Apa faedah? Cuba tuan-tuan jawab. Tak boleh solat kan tu masjid tu? Perhiasan semata-mata 300 juta. Siapa yang kaya? Si Cina tu kaya. Apa nama Cina tu dulu? Tak ingat. Dia yang dapat projek tu 300 juta. Kalau 30% dia untung, tak 90 juta. Ha ni, jangan membazir. Ni nak buat 118 tingkat warisan kompleks warisan merdeka. 5 bilion. 118 tingkat. Nak tunjuk kepada dunia bangunan yang paling tertinggi. Apa manfaat? KLCC pun kosong. Betul tak? Siapa nak sewa di KLCC? Jangan kata KLCC. Bangunan Maxi sebelah tu tuan-tuan. Satu ruang yang kecil, 10 ribu. Tuan-tuan nak meniaga apa? Cendol? Ataupun dodol? Kita baca Al-Quran. Pembaziran adalah amalan syaitan. Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Innal mubadzirin kanu ikhwanash syayatin. Betul tak? Sesungguhnya membazir itu adalah sahabat kepada syaitan. Bukan sahabat syaitan saja tuan-tuan. Nabi menjelaskan, sesiapa yang menggunakan harta rakyat sewenang-wenang, tidak kena pada tempat, membazir, masuk neraka. Tak bimbang ke? Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta benda negara, harta benda rakyat, tidak kena pada tempat, mereka guna sewenang-wenang, mereka membazir, tempat tinggal mereka kelak neraka. Hadis Muslim, kitab Riyadhus Salihin. Pemimpin yang baik tidak membazir harta benda rakyat. Yang keenam, pemimpin yang tidak menipu rakyat. Ni bagi tahu. Menteri Pertanian bagi tahu, kita akan berusaha menternak lembu sebanyak mungkin. Kini ada 3,000 ekor lembu. Di mana tu tempat tu? Negeri Sembilan. Kita pun hantar wakil pergi tengok. Ada tak lembu? Ada. Kira dekat 5 jam ada 4 ekor. Tai lembu 4 kilo. Ini tipu atau tidak tuan-tuan? Menteri Pertanian kata ada 3,000 untuk menyelesaikan masalah daging untuk rakyat Malaysia. Ada 4 ekor ya. 250 juta wang rakyat digunakan. Tidakkah ini menipu namanya? Tipu atau tidak? Tipu. Siapa kata tak tipu angkat tangan? Sah dah. United Munafiqin. Kita baca hadis Bukhari Muslim. Apa hukum seorang pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat? Ma min abdin yastar'ihilla ra'iyatan yamus yawma yamus wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Sesiapa yang diamanahkan oleh Allah untuk memimpin rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, haram, melainkan diharamkan syurga baginya sama sekali. Haram tuan-tuan, tak masuk syurga.
Siapa pemimpin yang menipu rakyat? 250 juta dia beli kondominium. Satu di Singapura, dua di Malaysia. Mercedes. Eh, kita bukan fitnah. Telah dihadapkan ke mahkamah. Tapi biasalah tuan-tuan. Mahkamah Malaysia. Kan? Tuan-tuan tengoklah. Bawa-bawa ni, ketua bahagian rasuah 190 ribu je. Rasuah 8 tahun penjara. Ada seko lagi rasuah 3 juta. Setahun penjara. Itu pun ditangguh hukuman dengan tasbih kafarah. Adil kan tuan-tuan? Oi, adil kan? Saya simpati dengan ketua bahagian Pandan. Ketua bahagian Pandan. Kan? 190 ribu terima rasuah 8 tahun penjara. 3 juta setahun. Itu pun tak masuk penjara lagi. Tangguh dengan tasbih kafarah. Tuan, adil kan ni? Sama ya, sama-sama menipu. Sebab tu mereka kaya raya. Tapi ingat, hadis Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan tahu tak saya dapat modal mana? Ceramah malam ni. Teks jaiz lah. Aku baca-baca cantik juga. Tapi saya olah dengan ayat saya. Sebab dia punya ceroy sikit. Hujah tak berapa mantap. Quran korang. Kan? Hadis pun korang. Saya ambil poin tertentu je, saya selit dengan hadis Quran. Hadis Quran yang saya hafal lah, baru mantap. Tu yang saya buat khutbah tu. Tapi saya tak baca lah. Saya pegang tongkatnya. Bimbangnya JKKKP. Datang dekat mimbar, lanyak tongkat tu. Ha, cerita begitu. Ingat tuan-tuan, mana-mana pemimpin yang mati dan kadang menipu rakyat, haram syurga bagi mereka. Akhir sekali, yang ketujuh, sifat pemimpin yang baik, tegas. Tegas ni kita baca hadis Bukhari dan Muslim, ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Dan demi Allah, kalau anakku Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, nescaya ku potong tangannya. Ini ketegasan seorang pemimpin walaupun anak sendiri. Ini tegas dengan musuh, dengan kawan, dengan keluarga. Kita dengar macam-macam dalam negara kita, anak-anak pemimpin terlibat dengan bermacam-macam jenayah. Tapi didiamkan begitu sahaja. Kan? Tak boleh nafi tuan-tuan. Saya selalu sebut, kamu buat zalim lambat laun, bila dikendaki oleh Allah, Allah akan mendedahkan konspirasi kamu. Allah akan mendedahkan siapa yang menyebabkan perkara-perkara ini berlaku. Tengok satu persatu Allah dedah tuan-tuan. Bermula dengan kes Anwar Ibrahim, lebam biji mata. Semua menteri-menteri ketika itu menyatakan Anwar Ibrahim dia buat sendiri. Tengok Tuhan nak dedahkan. Saya akan baca Al-Quran lepas ni. Ada dalam Quran, jangan bimbang. Sampai masa akan didedah. Pelakon gambar Melayu yang jahat lah. Eh, Rahim. Rahim Noh lah. Dia mengaku saya yang melasah Anwar Ibrahim. Tengok. Mereka fitnah Anwar Ibrahim. Kita digemparkan lagi mantan KPN Tan Sri Musa Hassan rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan menteri dalam negeri suka campur tangan dalam urusan tugas-tugas dia, memberi arahan pada OCPD, pada ketua-ketua polis yang sepatutnya dia tak ada hak. Dia menteri tak boleh kacau. Ini hak KPN. Nampak pendedahan demi pendedahan. Keluar pula dipak pula Deepak Jai Kishan, aku pun tak kenal. Kan? Dia kata kes Antan Tuyo ni. Ha, kenapa Bala Sundram menarik balik? Karena dia ada maklumat. Tu dia tuan-tuan. Dia sekarang dah nak tinggal di Burma pula, Myanmar. Dia lari lah. Tapi kita baca-baca harakah,
dia didalangi ataupun dia di backing oleh dua pemimpin utama United Munafiqin. Tengok tuan-tuan, satu-satu orang datang tampil ke hadapan buat penjelasan, buat pengakuan. Kita sudahi dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 72, di pertengahan ayat 72. Ingat tuan-tuan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan menyingkapkan, menzahirkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Jangan bimbang tuan-tuan. Ada Halim? Ha. Faham tuan-tuan? Faham? Ha, faham cukup ha? Bulan depan kita datang lagi. Boleh? Itu tujuh. Yang ketujuh, tegas. Jangan hanya tegas terhadap musuh, kawan maupun keluarga sendiri. Ini contoh Nabi SAW. Kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Kita dengar ada anak menteri terlibat dengan jenayah, macam-macam jenayah, semuanya didiamkan begitu sahaja. Waktu tuan-tuan, saya simpati dengan hakim-hakim di dalam negara kita. Nabi bersabda, tiga hakim, dua masuk neraka, satu masuk syurga. Di Malaysia, semua masuk neraka. Kecuali hakim-hakim yang berkawan dengan aku je. Sebab ada juga hakim yang kawan dengan aku, yang tu syurga. Kan? Ha, tuan-tuan, ketawa-ketawa juga. Kan? Ah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak dapat kita jadikan panduan. Jangan lupa tuan-tuan, tabung ada kat luar, tolonglah sumbang-sumbang sikit untuk mendapat pelepasan cukai pendapatan, boleh insyaAllah. Termasuk syarikat milik tunggal juga layak untuk dapat pelepasan cukai 2012, kita masih boleh proses. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Walillahilhamd.